izin. Apa tuh? Izin mau kerja. Mana? Tapi di luar kota sama teman. Kalau abang sih nggak masalah sih. Kan mau bantu ekonomi kan kedua orang tua kita kan udah nggak ada gitu kan. Ya, kalau abang sih nggak masalah. Kalau mau keluar kota juga, tapi ya itu tadi harus pandai-pandai bawa diri di tempat orang kan. Jangan lupa sholat, bersosialisasi. Ya semoga aku cepat sukses, abang doain biar bisa bantu ekonomi keluarga kita lah. Amin. Ya siap. Oke, bang. Okay. WTF Project Album Gang. Here we go. Sometimes you don't understand what we feel, yo. Sometimes you have to know what we do next. Ready? Woi, Yon. Woi, apa kabar? Yuk, ayo. Udah, kita ikut ke tempat gua aja. Gua ada kerjaan buat lu nih. Lu pasti lagi nyari kerjaan kan? Ya, makanya gua ada temen lu sekarang. Iya, daripada di kampung lu nggak maju begitu-gitu aja. Udah, mending di sini di kota gede. Gampang cari duit. Beneran? Iya, udah. Kerjaan apa? Ada, ntar gua tunjukin caranya ya. Lu benerin sekarang nih? Nah, iya dong. Ya udah, ayo kita ke sana. Nanti malam lu ikut gua. Jadi ada lah pokoknya gampang. Lu pokoknya mandi dulu aja, istirahat lah. Oke? Okay? Ganteng-ganteng ya? Iya, ganteng-ganteng pokoknya udah. Ini handuknya itu lu di dalam tuh di kamar mandi udah ada sabun sama segala macam. Lu tinggal mandi aja. Ambil aja itu handuknya. Gua mandi dulu lah. Keren nih gua. Mandi lah.
Kenapa lu? Nggak kebayang aja lah. Sudah di sini. Ya. Udah. Santai aja udah. Lu nggak usah banyak mikir apa-apa di sini. Gampang hidup di sini. Ya. Lu mau makan lah. Lapar nih. Ya udah. Nih. Di mana kalian? Saya sudah nunggu di sini. Udah, cepet. Jangan lama-lama. Fotonya. Nah, oke juga punya. Jadi kalau misalkan tidak laku di pasaran, abang bisa jual organnya. Kalau dia laku dengan utuh, oke, berarti utang lu lunas. Oke bang, dijamin dia ini gak bakal mengecewakan bang. Selain kalau misalkan dia gak laku di pasaran, dia bakal laku organ tubuhnya. Oke, tolong ingat omongan ini. Bisa, gampang. Kapan ketemu sama teman? Nanti malam. Teman? Iya. Ntar gue temenin. Oke deh. Kampung. Bang, saya serahin ke abang.
Terima kasih. Eh? Sorry. Hajar terus. Jawab atas kematian adik.